mungkin yang paling fatal di bagian leher ya, yang liar sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Di malam hari tersebut berdasarkan laporan yang kita terima ya, saudara korban bernama Yasun Yezega itu pengen buang air, kemudian yang bersangkutan ini menuju ke lokasi tidak jauh dari kamp tempat mereka menginap. Jadi ketika proses kesana lah ya, kebetulan tidak ada yang menyaksikan, sehingga informasinya itu disitulah prosesnya terjadi interaksi negatif tersebut. Korban ini sepertinya kena terkam gitu ya, jeritan dari temannya. Jeritan ini kedengaran ke camp, kemudian teman-temannya di camp itu melakukan penyisiran gitu, dan setelah beberapa waktu melakukan penyisiran itu kemudian ditemukan bahwasannya saudara korban itu sudah tidak bernyawa lagi. Kondisinya seperti apa Pak? Terus di tubuhnya itu ada bekas cakaran atau apa itu? Memang dari info yang kita terima dan laporan kita terima dari tim, ya betul bahwasanya korban itu meninggal karena adanya terkaman harimau. Cuman mungkin terkait dengan lokasi-lokasi yang diterkam itu, mungkin yang paling fatal di bagian leher ya, di bagian leher sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.